Welcome to my channel. Morning guys. Kita mau pagi-pagi awal. Nak pergi mana? Kita tengok dulu kat mana. Kita breakfast dulu. Member ngantuk. Breakfast buy one free one semalam. Breakfast birthday. Tak makan lagi. Makan dulu. Pukul 5. 5. Nak pukul 6 dah. Nak ke mana? Tunggu. Kita pergi makan nasi padang di Aceh. Itu dia. Macam pergi umrah ya. Umrah. Ramai anti-anti, asyik-asyik semua. Alhamdulillah. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya nak bagi kuih dulu lah. Ini bingka Aceh ya. Boleh bagi, boleh pas-pas. Ini boleh ambil satu orang, satu ubi satu tepung. Jadi dua ketul. Satu ubi satu tepung. Sebelahnya tambah lagi boleh. Ya, ubi ke tepung. Air mineral semua sudah. Ban. Ke belakang semua sudah sepan. Oke, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ban, ban. Ada. Yang Malaysia adalah serumpun. Masa itu, masa abad-abad itu pun kita banyak kita membantu daripada Malaysia masa melawan daripada Portugis di Malaka. Kita antar pasukan masa-masa Sultan Iskandar Kuda sampai 3 kali. Rombongan apa Wali Batul Urus. Minangnya Pak Kar. Macam itu. Rupanya Malaysia. Jadi kalau tuan nak jadi oh ya. Ketok rai ni, kalau masih ketok rai ni kau bong Jawa bulat-bulat ayu-ayu. Pagi ini kita sudah berada di pada di bumi Aceh. Tepatnya sekarang pemakaman massal. Massal maknanya beramai-ramai. Tapi massal itu lubang. Lalu masa itu mangsa daripada tsunami yang dibawa daripada tepi laut sudah yang dimasukkan dalam beg plastik, kemudian kami angkat oleh relawan-relawan, angkat kemudian taruh tepi-tepi daripada jalan. Lepas itu datang lori, kemudian diangkat dalam lori jungkit. Lori jungkit bawa ke sini, kemudian masukkan ke dalam sini. Baik laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, masa itu dijadikan satu. Tapi mayoritinya daripada peristiwa tsunami ini orang Muslim. Karena Aceh masa itu sedikit lebih bergaduh. Berdasarkan dari mereka dan kerajaan yang mana mungkin mereka berikan dalam bulan yang ini, kerajaan tak boleh bagi. Tapi alhamdulillah. Di sini kalau minum kopi ya, tapi kalau nak kopi susu kena cakap kopi susu. Ya jelas, jangan kopi O ataupun kopi kopi kalau tuan kalau tuan cakap diman kopi ya dibagi kopi saja, tak ada susu, tak ada gula. Ada gula, ada. Kalau tak ada gula, kalau tak ada gula cakap tak payah gula. Kopi tak payah gula. Kopi pahit.
kopi pahit tu mana? Wa atyabu minka lam talidin nisa. لقد مبرأ من كل عيب. Patung siasat melawan daripada Belanda. Maka terjadilah pertempuran besar-besaran hebat-hebatan di depan Mesir Raya. Tapi apa yang terjadi? Jenderal Kohlernya, jenderal dia tertembak di kepala dia, mati. Itulah kenapa masjidnya dibakar. Inilah masjidnya nanti yang nanti maghrib kita kena sholat. Jadi ada payung. Naik. Air tsunami sampai kat sini. Tapi dia tak masuk sampai tangga saja. Tapi kereta-kereta semua boleh masuk. Tapi dalam masjid air tak masuk. Ini dia masjid. Jadi selepas itu. Kemudian kalau kopi susu dia bagi kopi susu, ya. Kita tak payah makan-makan nasi-nasi gurih karena 2 jam lagi kita. Dari lagi pada aerobik. Aerobik banyak pekerja kerajaan, askar-askar lagi pada aerobik kan. Jadi mereka tak faham akan datang air lalu datang air. Habis apa? Bawa semualah. Semua di bawah semua. Memori betul nama. Ini. Kita dah sampai ke Museum Tsunami. Nampak budak-budak lawatan sekolah. Ya, yeah, kita lawatan orang tua. Okay, kita sudah dapat tiket untuk masuk ke atas. Jadi di depan Tuan Yang Kuat ada satu pipe atau kolase Aceh dari Bandar Aceh. Paling atas tsunami itu ada 5 negara. Jadi kalau di daerah Aceh itu di daerah Pelabuh. Ketinggian tsunami mencapai 30 meter. Paling tinggi. Yang paling banyak memakan mangsa itu adalah di Bandar Aceh, tempat kita sekarang berada, mencapai 78.417 orang. Yang paling kesikir, hati-hati jauh itu basah. Sebelum dan selepas terjadi tsunami. Jadi sebelum terjadi tsunami,
rakyat Aceh rumah akan konflik. Relawan itu. Relawan. 30 tahun lebih. Jadi pertumpahan darah di mana-mana. Musuh tak ada. Dan di atasnya adalah lambung. Jadi di tengah-tengahnya terjadi gempa dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan 9.1 skala Richter. Kena hijrah, kena pindah dia. Tak boleh bertahan di bumi Aceh ni. Ini matinya perang. Masa berperangan. Perang. Jenderalnya ada 4 mati. Jenderal-jenderalnya. Jadi tuan dan puan, mana gunungan yang putih sana tu? Oh, itu dia pakai ikut tanah liat itu kan? Dibuat daripada putih telur. Putih telur dengan tanahnya. Boleh. Disentuh boleh, tapi di bawah tak boleh. Boleh lah. Nanti boleh naik, boleh naik atas sana. Boleh nanti kita ada pintu. Tak. Ni bangunan apa? Yang dibuat daripada gunungan tempat puteri. Tempat puteri yang boleh dibuat daripada tanah liat dengan tulik telur. Tulik putih saja. Nak naik boleh. Naik dulu bawah. Ini yang kita naik tadi. Kita naik lagi. Bahaya. Kerja offshore. Tuah. Tangga lagi tinggi. Allah. Tak ada lagi tuan okey tu. Tengok kat sini. Kita tengok dia boleh turun ke tak. Tinggi sikit tangga tu. Panasnya. Tapi nak hujan tu. Hey. Story dia nanti kita baca ya. Gayak juga nak naik. Tapi okeylah. Ya. Kita dah jauh ni bakal. Sakit letut semua.
Kita nak mama-mama macam ni lah. Yelah. Tapi betul bila naik atas baru nampak gunung. Sebab tu dia panggil gunung yang tu rasanya. Sebab kali kita duduk bawah ni, pokok-pokok dia ada jadi tak nampak sangat. Bila naik atas tu, boleh nampak? Kata dulu memang bangunan tak ada, tapi pokok ada. So tak nampak gunung. So dia buat gunung-gunungan. Menara tinjau. Observation tower. Dah sampai kedai makan. Alhidayat. Apa? Tak tahu. Betul lah, di dalamnya besar. Belum ada, tak datang lagi. Oh, goreng-gorengan. Betul lah bau gorengannya. Sedap. Ini dua. Makan. Sila. Sedapnya. Macam banyaknya nasinya. Semayang dulu. Dia cendawan je. Loceng lah, loceng. Bell or mushroom. Masjid, apa nama dia tadi? Masjid Tengku Omar. Tengku Omar. Tangga. Tangga tu lah situ. Makan apa? Nama apa? Kuala Cangkoi. Makan apa? Makan nasi. Nasi juga. Nanti kita makan lauk. Bila order apa tak? Iskandar muda. Dan juga ada yang macam tu. Lautnya ada di depan kita. Nah, di sebelah seberang sana namanya Kampung Kedah. Kedah. Jadi kita akan tengok daripada ini apa ni? Kapal di atas rumah seperti yang saya cerita tadi itu. Kemudian di sana kita tangkap gambar beramai-ramai. Selepas kita tangkap gambar beramai-ramai dan tangkap gambar sedih-sedih pun boleh. Naik-naik atas pun boleh. Lepas tu kita tak banyak lagi masa di sana. Lepas tu kita kalau sudah ambil gambar semua, tangkap gambar semua, kita kembali lagi dalam bas. Teruk sini ya? Teruk sangat. Lawan dekat ke kan? Dekat dengan air dekat sana. Laut tu. Dekat dengan laut. Dekat dengan laut tu. Yang lain komennya apa dia? Tak sampai rumah. Ya, buat salak dia lebih. Mana? Oh, ni parkir. Sampai rumah kau. Allah. Ini tak nak pergi duduk ke sana. Okay, kita nak naik ke kapal nak pergi Pulau Sabang esok. Kapal ni dia ke di atas rumah. Dia bagi tengok kapal dari atas ni. Lepas tu lagi satu dari atas ni boleh nampak masjid kat sana. Cantik tadi. Ni keadaan dekat atas dia. Kita tak boleh bangun masuk. Masa tsunami tu datang kapal ni 58 orang naik masa air tsunami tu. Ya ke? Ya, tadi Pak Karim ada beritahu. Mula-mula seorang tu berjaya naik, dia panggil tolong-tolong 58 orang selamat atas ni. Tak boleh turun lah. Tak boleh turun, dia selamat maknanya ada gelombang tu dia. Yalah, dia tak boleh turun lah lagi sekali gelombang. Apabila air tu dah berhenti, dia santuk atas rumah ni. So rumah ni dah dibeli oleh kerajaan Indonesia. Tuan rumah dia dah dapat papasan dari kerajaan Indonesia. So sini jadi kawasan bersejarah.
tuhan rumah tu bilik air dia. Sana ada apa tak tahu. Suatu kapal tu kita tak ada naik. Aku tengok dia buat untuk naik. Tengok kapal. Satu structure. Satu berapa satu? Satu mana bu? 10,000. Tapi bu. Sabar. Kering tu kan? Dibuat kering dah. Beli. Wah. 15,000 mana? Beli. Sini bu. Kalau di Indonesia berapa? RM3. Kat sini akan ada orang yang mengikut untuk memberi sedekah dan berjual-jual di belakang. Bolehlah kan nak bagi sedekah, dia sedekah. Okay. Dia beli apa? Dia beli apa? Tempen. Satu. Okay, tak rasa. Maghrib jamak. So kita 5:56. Okay, kita dah sampai kat masjid apa bi? Masjid Baitur Rahman, Bandar Aceh. Bandar Aceh. Masjid ni ada apa ni? Sejarah dia juga masa tsunami. Dia tak runtuh. Tak runtuh eh. Ini satu je yang berdiri kat satu sini. Yang... Satu-satunya kita nak pergi tempat. Esok nanti kita pergi nak Lusa kot kita pergi sana. So ini dia dah renovate. Dah ada payung macam dekat macam Madinah. Masjid Nabawi. So dia spot untuk ambil gambar lah. Sini pun cantik. Dia ada menara dia. Satu menara juga. Menara tu dipanggil menara utama Souvenir Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. So ramai orang melepak-lepak lah kat sini. Macam vibe-vibe di Madinah. Baca pula tengah cu. Okay, nanti kita nak solat. Masuk waktu 6:30 masuk waktu maghrib. Itu pun tadi dari bawah turun bawah sana. Sana perempuan sana lagi. Kasut boleh letak sana ada nombor dia. Okay, kita nak tunggu solat dulu. Bye. Jom kita pergi tengok kat dalam dia pula corak macam mana. Dalam tu cantik ke tak cantik? Ini satu dua. Dia dah cantik. Dia image approved. Wow. Kita dah sampai. Ya ke? Pertama kali je. Cantik dalam ni. Sejuk. Cantik. Macam memang macam dekat Madinah. Main Madinah lah. Lepak lepak. Nampak depan. Thank you for watching.